Kita sore ini di Kampung Jambu ya, kita mau eksplor buah. Nyari buah hari ini di kampung. Nah, di buahnya ini di belakang rumah aku si Rama. Jepang. Rama dan Ali lagi nih. Nah, kita masuk ke belakang rumah ini. Nah, di kampung ini banyak banget apa namanya buah-buahan khas Kalimantan di belakang rumah ini ya. Ya. Nah, kita hari ini mau ke belakang rumah ya. Ini di kampung ini sekarang lagi musimnya ya. Musim buah-buahan khas Kalimantan tentunya ya. Nah, ini contoh ini udah kita ketemu dengan buah tangkuhis ini. Kayak lengkeng hutan gitu ya. Nah, coba nara tadi. Tangkuhis. Nah, tangkuhis. Kayak manggis ya, kue? Nah, manggis ya. Ya, nah. Ali, Rama. Nah, buat nara, teh? Buka. Ada manggis langsung sambutan manggis. Wih, buruk. Oke. Ah, ada lagi. Oh, ini kayaknya emang. Nah, ini manggis lagi nih. Manggis. Oke, rambai. Nah, itu buah rambai. Nah, rambai. Dari kampung nih, kalau udah ke belakang rumah, itu ya buah semua kalau di kampung di desa. Nah, ini dia buah rambai. Ini masih hijau, mungkin sekitar ya 2 mingguan lagi lah, 1 bulan mungkin udah matang ini. Oke. Okay. Kamu tanya lah. Kamu udah buah narai apa? Buah layung, buah karetungin, buah sembulang. Nah, layung, karetungin, oke. Duhian, sembulang. Wah, ini itu adalah jenis buah-buah durian yang mana itu udah khasnya Kalimantan ya. Nah, seperti ini nih. Ini buah apa namanya? Ini kelihatan berwarna merah, Li. Buah layung. Layung. Nah, ini dia layung ini. Ini layung ya. Layung ini durian warna merah khas Kalimantan. Seperti itu nih. Oke. Nah, ini pohon karet semua nih, hutan karet semua ya. Hutan karet semua. Jadi kalau udah pagi itu warga Mamantat namanya ya, kalau tahu nyerap karet ya. Di belakang rumah ini. Nah, ini dia. Hasil hutan warga kita. Oke, ini masih di jalan ya. Kita menuju ke arah kebun hutan. Kebun buah-buahan hutan yang ada di sana. Ini semuanya hutan kan semua ini. Nah, kita siap-siaplah disambut dengan aneka jenis pohon buah-buahan ya. Nah, kita udah sampai nih. Ini pohon apa? Nara itu apa nara itu? Nah, ini durian dan ansem bulau. Wah, ini masih ada bekas-bekas nih. Ini tupai atau monyet ya, pakai mana kira-kira? Nah. Nah, ada kah? Mana kau? Ansem bulau. Kau ya? Tae ansem bulau. Pan beli. Tae. Nah. Mantap. Dia masih kecil. Kau ansem bulau yang lain? Ini bekasnya banyak. Ada kali kah itu? Nah. Mantap. Iya, kalau nono kah pakai, kau tuh tupai kah? Pakai warna putih. Kue. Hah, buah sana sih lah kau. Kue. Asem bulau. Aku nak. Mantap. Armahku. Kalian ya. Tep, dulu je. Waduh, buah je.
Mapas buat kolok. Oke, anak-anak masih cari buah-buahan ini. Ada kah ini? Mantap. Ya, begini kalau di kampung ya. Di belakang rumah ada buahnya. Wah, ini ada lagi ini. Nih, ada sembulau. Ada semputar ya. Nih. Nah. Dulu, Mar. Hati ada dia buruk, nanti buruk. Eh, itu buruk, Mar. Buruk. Oke, mantap ansembulau, Mar. Us. Ansembulau. Buruk. Buruk tuh. Kata tut. Are benar buat, Mar. Buat mah meme duruh bujur gila malah. Jadi kata Rama, buahnya ini udah banyak tapi belum, memang belum saatnya dia untuk jatuh ke durian ya. Nah, cuma sembulau ini yang, nah ini yang sembulau. Nah, ini yang udah jatuh. Nah, kalau durian, nah kalau ini kan sembulau nih. Nah, yang durian ini masih belum. Durian kah? Kakak kori-kori kah? Iya. Teh ada isut lubang. Oke. Ya, kita kayak ini sudah kita tinggalkan ya, kita lanjut lagi ke arah berikutnya lagi. Sambungin lah. Nah, masih di kebunnya Rama ini. Berarti itu kebun toya yang petak itu lama. Oh. Ini punya keluarganya Rama semua ini. Ada manggis. Manggis. Nah, ini manggis Omar, manggis Mar. Manggis. Nah, ini masih mentah. Kue. Telo. Oh iya. Ada telo. Kue enak. Ada dua lagi. Dua ini lah. Ada epat. Nah, pastor kita menuju ke arah pantai ini. Sini kita nanti ada ketemu dengan karatungen, yaitu durian berwarna hijau tapi durinya runcing, dan juga asam bulau yang agak besar. Oke. Kita mulai. Ayo. Nah. Wah, ini jenis ini seperti ini nih karatungen ya. Dia lebih runcing. Ini karatungen ini lebih runcing dia. Masih lanjut dulu mana lagi. Jadi memang belum saatnya lagi untuk jatuh ya. Di sekitar ini masih baru awal-awalnya gitu. Jadi buah-buahnya ini masih baru jatuh. Nah, ini batangnya karatungen. Besar karatungen. Mantap lah, nak. Mantap benar. Sampai kakiku luka bergores kayak gini. Kena juri dong. Aman jalah. Ya enggak apa-apa lah, om makan laki-laki. Keren. Nah, ini jenis asam bulau yang besar atau hai itu, ha. Hai dong. Nah, lihat. Oke, mantap. Mantap kemana lagi? Ada banyak benar. Kayaknya kita nanti naik kelotok lagi ke cari buah nih. Boleh banget sumpah. Jadi kata Rama ini memang masih belum jatuh sepenuhnya. Ini masih awal-awal permulaan pemusim buah, jadi masih tidak semuanya jatuh ya. Nih anak-anak cari buah. Ini batangnya ya. Pohon durian hutan. Karatungen. Ini jalan apa sih jembatannya? Kerasa ya? Masem. Iyalah. Masem. Masih indah namanya gila. Indah masak benar ini jatuh. Kalau di awal-awal gini dia masih belum matang 100% ya. Jadi masih ada rasa kecut-kecutnya gitu ya, sama-sama. Nah, kita ketemu dengan Ciwadak, Cempedak. Wih. Cempedak ya. Ambil. Nah, Cempedak. Cempedak.
Nah, cempedak semua nih. Ini cempedak semua. Nah. Cempedak semua. Wow, 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 wow. Semua ya. Ini cempedak. Aromanya wangi nih. Enak banget ya. Jadi teman-teman mungkin yang dari luar Kalimantan, nah di kalau mau lihat buah pedak ini dari atas sana nih ya, sampai bawah ini cempedak ya, cempedak semua ini. Nah ini kakak seperti ini juga udah enak nih buat sayur, jadi dikupas digoreng ya, tadi oseng ini lebih enak lagi kalau dia udah masak atau matang ya, harum tuh dia. Cuma pedak semua. Oke. Baik. Lanjut lagi ya. Wah. Ini. Wih, masak lagi. Nah, ini nih. Ini keren. Ini keren ini. Wow, kue ki kue. Wih. Nah, ki. Wow, 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 wow. Ini kalau mau lihat pedak ini dia. Rizky dapat ya, ki. Hah? Ada durian, paken? Paken. Papaken. Ih, papaken. Ini masak lagi lah. Perahan. Kita masak, teh. Perahan lagi, bola. Kue, kue, buah, kue. Yuk, kue ketong, perahan bola, buah. Sudah, kau. Nah. Langsung dimakan sama anak-anak ya. Mantap. Nah. Ini tadi ada papaken, tiwa apa? Tatungen. Ini masih tiwadak ini. Tiwadak. Tiwadak. Ini semua tiwadak ini ya. Ini tiwadak luar biasa ya. Luar biasa. Kayaknya. Nah, ini ada buah puak. Puak itu jenis kapul ya, Teh. Ya, pokoknya di Kalimantan khas lah buah ini ya. Nah, itu bedak puak. Wah, ini beragam buah hutan ada di sini. Mantap. Nah, ini buah puak tadi ya. Ini puak ya. Nih, isinya putih kan, salah kuning atau putih isinya? Nah. Mantap. Oh, masih mentah. Nah, ini memang masih belum sepenuhnya jatuh ya, Mat ya. Lila. Berarti itu sekitar 2 mingguan atau 3 bulan kira-kira lah. Awal tahun kan dorohan oras ya, kali masak oras. Awal tahun. Awal tahun. 2 mingguan. Masak ya lah. Tahu labu masak. Tak, 2 mingguan ya awal itu. Masak ya. Nah. Masih. Kita ini udah sore banget ini dah. Udah mulai gelap tapi tuh ada bola papaken. Papaken. Oh, tiwadak, tiwadak. Nah, tiwadak. Cempedak. Di mana cempedak ini ya? Nih, cempedak semua. Cempedak semua ini. Buahnya lebat banget. Luar biasa. Nare. Nare panda. Oh, yukurik masih lah. Iya. Durian mini. Mantap, Rizky. Petualangannya. Langsung bulau. Langsung bulau, nah. Langsung bulau. Langsung bulau. Ini sih baru awal-awal ini ya. Ini belum musim jatuhnya buah ini. Masih tahap-tahap awal. Nah. Tuh, ada terus nih. Ah, tete tere kan iki, kan iki. Mau ambil? Ini, ini. Ini banyak. Kue iki. Kue. Kue lagi. Oh, iya. Nah, ayo iki lah. Mantap, Ki. Mantap. Tuh, batang tuh, buah nara tuh, batang tuh. Ansep tuh lah. Buah asam besar. Wey. Nah, ini lumayan besar ini. Mantap. Nah. Hei. Mantap. Wah, ada bihindai. Wah, apa? Nah. Buah asem bolau mini itu. Enggak boleh, Bu. Sini mau masukin, Bah. Oke. Sip.
asam. Masih ada anu lagi lah. Cimang, labu mau cimang. Oh iya iya iya, masih hindai lagi. Cikue. Biar biye. Nah, noh. Cempedak di mana-mana buah. Uhuhu. Uhuhu. Ini masih belum. Kayaknya memang awal tahun ini akan bakal panen besar ya. Terus kan masih ada kan dekah buah gitu. Ih. Untuk luka. Nah, teh ye kayak. Nah, liwate buah. Oh, liwat itu lah. Atau manggis. Manggis. Cempedak. Nah. Cempedak. Buah semua, cempedak. Cempedak. Oh, luar biasa. Masyaallah semuanya ini luar biasa ya. Akai, akai. Nah, tuh ya. Oh, nah. Banyak, guys. Banyak ya, guys. Tetap lah. Ya kayaknya udah busuk, guys. Kita buang aja lah. Iya. Tuh, guys, kita tupai ataupun like video ini sebanyak mungkin ya, guys. Aduh. Ini udah kita mau menuju ke jalan turun ya, ke arah pulang, cuma jalan yang berbeda kita kali ini. Tadi kita naik di sana. Nah, sekarang kita pulangnya ke arah sana. Oh ya. Di wadak wihindai. Nah. Luar biasa. Nah, durian. Ini ada durian. Ada kama. Wih. Wih. Durian. Sana duriannya. Luar biasa ramah durian ya. Nah, ini buah papaken. Papaken ini durian berwarna kuning ya isinya ya. Daging dalamnya itu berwarna kuning. Teh ramah supa duan duhian. Duhian lama? Kayak mantap tuh. Hanya dulu berapa ya tuh? 5 2 3 langsung dieksekusi kayaknya, langsung dieksekusi. Matei ika. Ini duriannya ya, kayaknya masih muda, kayaknya jatuh oleh tupai atau monyet ini yang jatuhkan ini. Memang karena belum saatnya jatuh. Bakai gimana ya kian caki? Bakai tupai lagi, gimana ya kian? Oke, kita menuju ke arah pulang ya. Wah, cempedak ada aja lagi. Buang karet. Nah, ini papaken lagi nih. Ini cempedak tadi. Iya. Wih, keki. No. Si Rama, ini buah-buah ini memang semuanya berbuah. Cuma memang belum saatnya jatuh ya. Memang karena belum nggak matang, jadi mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lagi insya Allah semuanya akan jatuh ya. Sementara ini yang udah jatuh adalah masem bulau ya, itu pun masih yang muda-mudanya, makanya terasa asam ya, karena dia udah matang banget, udah kata orang sini masak maka akan manis. Papaken lah. Papaken durian kuning. Nah, ini kuning papaken. Kita udah ke kampung, kita udah pulang ya, ini udah sore banget, mungkin jam 5 sore kita siap-siap udah ke rumah ya. Oke, makasih buat yang nonton.